sepuluh busen yang kita merompak, mencuri, membunuh, dan merobot. Hamba rasa bagus kita berhenti. Biar kami. Jadi apa yang semua-semua? Ah, hamba rasa, nanti dulu. Hamba pikir lebih baik kita rompak sekali lagi. Iya, kali itu kali yang mengabaikan. Hamba dulu, pak. Lepas itu baru kita bagi sama rata, sama rata. Baiklah, kawan-kawan. Kalau begitu, kita adakan satu rompakan yang paling besar. Tadi? Ah, orang kaya Kasturi. Tunggu sekejap ya. Bolehkah hamba menolong hamba? Ya, minggu hadapan, tiga orang adik perempuan hamba akan berkahwin serentak. Jadi, hamba perlukan banyak barang-barang kain-kain yang ada di kain. Silakan tuan hamba, pilih saja yang mana satu, silakan. Yang itu? 10 helah. Yang ini? Ini 10 helah. Yang itu pun 10 helah. Ini 10 helah. Yang itu pun 10 helah. Yang mana? Yang ini? Nah, 10 helah. Yang di sana itu pun 10 helah. Yang biru ini? 10 helah. Berapa semua sekali? 10. 40 perak saja, tuan. Oh, murah. Ya, sebenarnya hamba juga tak pernah mengambil untung banyak. Bagus. Oleh kerana hamba ada kerja di tempat yang lain, bolehkah tuan hamba mengantar barang-barang ini ke rumah hamba? Sebenarnya hamba juga sibuk. Apa kata tuan hamba jika kalau hamba hantar barang-barang ini malam ini? Boleh. Nah, ini wangnya. Terima kasih tuan hamba. Sama-sama. Seminggu dua ni, abang lihat kelakuan Mas ganjil sekali. Ganjil? Tidaklah. Abang, malam ni Mas ada berjanji dengan Cina Gambar. Kita ambil gambar berdua malam ni, abang. Malam ni? Malam ini tak bolehlah, Mas. Sebab malam ini abang kena pergi rumah orang kaya Kasturi untuk mengantar kain-kainnya tu. Nanti kalau Cina Gambar itu datang, bagaimana pula?
Beginilah. Kalau Cina Gambar itu datang, Mas sendiri saja lah ambil gambar. Dan pesan sama Cina itu suruh datang malam besok. Malam besok baru kita ambil gambar sama-sama, ya. Tapi jangan bikin janji, ya. Sumpah. Siapa lagi dalam dunia ini? Bapak pun tak mati, Mak pun tak mati. Hanya Mas seorang saja penghibur hati. Abang, Abang sayang tak Mas? Sayang, Mas. Abang, halalkanlah makanan dan minuman. Apa yang Mas cakap dengan ni? Entahlah, Abang. Malam ni hati Mas kurang sedap. Berilah, Mas. Seberapa lekas abang boleh balik, abang nanti balik malam ini, ya. Tinggal, ya. Tapi lu lagi semua pergi, apa macam? Tak apalah, Tokek. Ni malam lu ambil gambar hamba satu orang. Esok malam lu datang lu ambil gambar hamba dengan suami hamba. Mulalah, gua bikin tempat lalam, ha? Ha, ya, Nyonya. Sekarang gua mau angkat lu punya gambar. Lu pintu kan dekat belinti. Tangan sikit atas. Itu macam-macam baru nanti aku tengok. Haiya, banyak cantik lah. Nanti, ha? Gua cakap satu, dua, tiga jam boleh, ha? Haiya, banyak cantik lah. Nanti, ha? Satu, dua, tiga! Haiya, banyak cantik. Sekarang, mana lagi mau angkat Nyonya? Hamba fikir di sini. Itu memang boleh. Ha, kentut cantik, ya? Ya, nanti, ha? Itu macam mana bagus, ha? Nanti, ha, gua cakap, ha? Satu, dua, tiga.
kita bagikan harta-harta ini sama rata, sama rata. Ya. Berarti kalau harta-harta ini sudah dibagikan, kita semua berpecah. Ya, kita berpecah. Sebab diri masing-masing. Hamba pun akan menjadi seorang saudagar. Hamba juga akan menjadi orang kaya. Ya. Baiklah. Sekarang barulah kita berbagi harta ini. Mari. Kau cakap cakap apa ya? Macam kita tak sih jadi. Aduh. Acong, apa sahaja dia acong? Okay, tadi ada orang Somali, sepupu saya kapal, Louis semua sudah hilang. Cik, dah nampak saya apa tak? Ya, acong, tolong cuci ini gambar dulu, lekas ya. Baik cik, tunggu sekejap ah. Baik. Nyonya. Lu punya bapak ada dalam gua punya kedai. Oh, macam dia sekarang? Dia sudah mati lah. Ah, mati kan? Ah, papa. Toge. Ini alam orang solat yang saya kedai. Dia suruh hantam saya lah. Nam jahanam. Jaku nangis. Tiada. Siapa nak tahu.
cahaya indah tiada berguna keluhan hatiku menambah jerija namun kau jua tak kunjung jelma di mana kan ku cari ganti mungkinkah di surga untuk kawan berduka menangis bersama selama di kampung dia, dia pendekar lah di kampung kita. Batu apa ni? Oh, cantiknya. Boleh pinjam tak? Ini sancing ke pendekar ni? Boleh? Ini? Ini bukan sancing, bukan pendekar. Pondan! Pondan ada di sini!
mimin kau. Kopi. Orang jauh nak makan. Cili, sian, kicap. Silakan. Terima kasih. Orang garam. Apa punya mi? Garam pun tak taruh. Ah. Macin sangat lalu taruh apa buat anaya kita punya kawan. Cili kurang. Taruh cili, taruh. Siapa orang jauh? Orang jauh. Kita tak baik anaknya, agak dia pun tak baik ya. Lagi satu. Ini mesti makan sama kopi. Ya. Ya. Kasih habis. Cila, cila makan jangan malu-malu. Makan, makan. Makan. Makan? Ha, makan? Makan apa lagi? Makan lah. Ha, makan. Ha, makan. Lepas lah. Hei, jangan nak pergi barang ni. Nanti. Hei, sahabat. Mana sahabat mau pergi? Mana? Ini apa ni? Apa ni sahabat? Gila pula. Apa tu? Ni apa macam main ini? Macam mana main ini? Mainnya macam ini. Udangnya macam ini. Macam ini. Sudah macam ini. Ini namanya depi. Begitu caranya kalau tidak bermain. Anda, mari sini. Tidak, tolong ampun lama, jangan buka lama, tolong. Mari. Sakit tuan. Lain kali kalau meniaga gunakan bahasa halus. Baik tuan. Panggil majikan Anda kemari. Apa tuan? Panggil tuan punya kedai kemari. Baik tuan. Tuan di mana? Tuan di mana? Apa? Apa ini semua? Habis berkecai. Ada orang mau jumpa tuan. Siapa? Hamba lindungi Anda dengan seribu dara, walau tekor bernyawa, rela hamba rela. Oh, Anda bersembunyi di sini ya? Sembunyi? Siapa sembunyi? Siapa sembunyi? Anda mesti bayar ganti rugi ini semua. Hamba tidak mau membayar walau satu perak sekalipun. Kedatangan hamba kemari ialah untuk membunuh Anda. Bunuh? Apa pasal? Anda telah membunuh dan merogol istri hamba di Pekan Matang Menara. Ingat tak, Mumbala? Mengayau! Bunuh dia! Tidak. Tidak. Hamba tidak membunuh istri tuan hamba. Yang membunuh istri tuan hamba ialah Jagindas. Sekarang dia berada di Tanjung Kapas dan bakal jadi pemburu. Jagindas, ya. Selepas ini hamba akan pergi ke Tanjung Kapas untuk mencari Jagindas. Sekarang berkemaskanlah diri, wahai Mumbala, sebelum ajal telah tiba. Yes.
Hamba mau darah. Nak minum apa, Tuan? Kopi. Perempuan itu. Siapa itu? Siapa? Hamba. Anda tidak kenal Maganda dan Katangi. Nenek Katangi pun hamba tak takut. Hei, hei. Apa kita? Ingat, lain kali jangan bayar satu perak pada siapa-siapa pun. Baik, baik. Ada tadi? Ada. Ikat ke mereka. Baik. Pembunuh terluka pas. Siapa Tuan Hamba? Hamba Damburi. Laksmana Damburi. Laksmana Damburi. Hamba telah menangkap Maganda dan Katangi. Sekarang hamba menuntut upah sebagai penangkap mereka. 1,000 perak tunai. Boleh. Datuk, ambil wang, bawa kemari. Baik, Tuan. Hamba selalu mendengar nama Tuan Hamba. Tapi hari ini baru bertentang mata.
Tuan hamba akan selalu melihat hamba di sini. Sebab banyak penyamun-penyamun telah lari dan bersembunyi di tempat tuan hamba ini. Begitu. Laksmana, ini uangnya. Terima kasih, Tok Pengulu. Siapkan uang banyak-banyak. Sebab banyak lagi yang hamba nak bawa kemari. Ini sirihnya, Tuan. Tuan tak makan apa-apa? Hamba belum terasa lapar lagi. Tengah sini. Barang siapa yang mau selamat? Nyah dari sini. Anda perempuan, nyah dari sini. Bilang sama orang itu sarang tabuan jangan dijolok. Sekarang anda pergi buatkan hamba mie rebus. Perut hamba baru terasa lapar. Baik, Tuan. Jangan buat apa-apa pun. Pergi buat mie rebus. Jangan buat. Pergi buat. Jangan. Pergi. Jangan, kata hamba, jangan. Luar biasa. Anda jangan takut. Sekarang buatkan hamba mirbus. Gas. Baik, Tuan. Luar biasa. Terima kasih, Tuan. Maafkan hamba. Mulai hari ini, marilah kita mengaku saudara. Tak payahlah. Hamba sungguh kagum melihat tuan hamba bermain senjata. Sungguh tuan hamba mau mengaku saudara? Ya, sungguh. Kesatkan sepah sirih yang ada di muka tuan hamba. Terima kasih. Oh ya, hamba Damburi. Laksmana Damburi. Pekerjaan hamba menangkap segala lanun-lanun, penjahat-penjahat, pencuri-pencuri yang bermaharaja lela di negeri. Dari mana tuan hamba dapat senjata hikmat itu?
Oh, ini. Ini adalah kurniaan dari Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan. Datu-datu dan sidang hadirin sekalian. Negara Margapura sungguh berbangga kerana segala lanun-lanun yang bermarajalela di laut telah hapus sama sekali oleh sekumpulan askar diraja yang diketuai oleh Hulu Balang Damburi. Dari itu, dengan sukacitanya, hamba persilakan Hulu Balang Damburi untuk menghadap dan menerima kurnia. Ampun, Tuan. Balang Damburi, mulai hari ini beta gelarkan anda Laksman. Laksmana Damburi, bangun. Terimalah senjata hikmat ini untuk menghapuskan segala lanun-lanun yang bersembunyi dalam negeri kita pula. Patik setia menjunjung perintah. Hamba sudah ceritakan riwayat hamba. Sekarang giliran tuan hamba pula. Nama hamba Tantari. Saudagar Tantari. Saudagar? Begini cekap tuan hamba bermain senjata. Setidak-tidaknya tuan hamba ini seorang pendekar yang handal. Ya. Sebenarnya hamba adalah bekas seorang pendekar. Hamba belajar di bukit saja. Sebagaimana biasa, pada tiap-tiap purnama hamba pergi ke Teluk Saga. Sepeninggalan hamba, Tantarilah yang menjaga anda semua. Mas Merah, Mas mau tak ikut bapa pergi ke Teluk Saga? Tak payahlah, Pak. Mas nak tinggal di sini. Tak apa. Boleh pergi mandi murid-murid semua.
Hamba belum terasa lapar lagi, Mas. Nanti sakit susah. Nanti kalau hamba lapar, baru hamba makan. Abang Tentari, kenapa seminggu dua ini Mas tengok abang tak mau makan, tak mau tidur dan tak mau bercakap? Sebab ada suatu perkara yang hamba tak dapat putuskan. Ah, tiap-tiap kunci mesti ada anaknya. Ya, tapi anak kunci itu berada pada anda. Ada pada hamba? Ya. Buah kelapa, buah pinang, buah keranji dalam perahu. Hamba sahaja terkenang-kenang. Orang benci, hamba tak tahu. Abang sedih emas, ya? Buah jarak, banyak lendir. Buah berangan di dalam peti. Bukan melawak, bukan menyindir. Hamba curahkan rahsia hati. Bunga melati dari Melaka. Bunga lada dari Siam. Pintu hati sudah dibuka. Masuklah kanda, masuklah bersemayam. Mas, hamba cinta pada anda, Mas. Tentari, lindungilah hamba. Hamba lindungi anda dengan seribu daya. Walau terkorban nyawa, rela, hamba rela. Hamba lindungi anda dengan seribu daya, walau terkorban nyawa, rela hamba rela. Hamba lindungi anda dengan seribu daya, walau terkorban nyawa, rela hamba rela. Andai buana terbelah dua,
Anjainya buana terbelah dua, tapi dalam hati takkan berubah. Itulah sumpah kekandungan hamba lindungi anda dengan seribu daya, walau tekor banyak elah hamba rela. Mana Tan Tari? Dia sakit, Mak Guru? Sakit? Cuba balik. Biar Mas picit. Bagaimana boleh jadi begini, Mas? Entahlah, Pak. Dengan tiba-tiba, Mas terdengar Pak Tan Tari memekik. Barangkali perut dia kosong. Yalah, Pak. Dalam 2-3 hari ini, Abang Tentari tak mau makan sedikit pun. Baiklah. Mas pergi di dapur, tunggu ubat yang dalam mangkuk merah tu, bawa kemari. Baiklah, Pak. Tentari, cuba menerang. Aduh.
Bapak, ini obatnya. Tantari, bangun. Minum obat ini. Murid-murid semua boleh pergi belajar semula. Mas, tolong tengok-tengokkan Tantari. Baik, Pak. Kalau boleh, malam ini kasih dia makan bubur. Baiklah, Pak. Mas, terima kasih, Mas, karena susah payah itu hamba. Abang tunggu sini, biar Mas masak bubur. Baik. Sudah 11 purnama, Anda semua belajar di sini. Hanya tinggal satu purnama saja lagi, Anda semua boleh pulang ke kampung masing-masing. Tetapi, janganlah lupa segala pesanan hamba. Buktikanlah taat setia pada Sultan, kepada pemerintah, dan kepada negara. Dan hormatilah kepada ibu bapa, guru, dan sesama sendiri. Sahabat Anda Tantan adalah seorang murid yang paling cekap bermain teknik. Hamba yakin dia akan menjadi seorang pendekar yang terutama di negara kita. Tetapi, walau bagaimanapun, hamba berharap Anda semua mestilah patuh dengan undang-undang di negeri ini. Dan mestilah bersumpah, tunjukkanlah jasa baik supaya mengharumkan nama negeri kita ini. Abang Tantari, bangun makan. Abang masih lemah. Biar Mas tolong suapkan. Terima kasih, Mas. Anda sungguh baik hati. Lain kali, walaupun terjadi pun, kalau cukup waktu makan, Abang mesti makan. Kalau tidak, Mas tak mau kawan dengan Abang lagi. Tuan Kumara. Orang cakap dia perlu pula. Maafkan patik, Tuanku. Layanan yang telah diberikan oleh Mas Mira terhadap hamba, sungguh hamba tak dapat melupakan. Jadi hamba tidak mau mengampunkan dosa enam jahanam yang jahanam itu. Tapi, bagaimana Tuan hamba boleh berkahwin dengan Mas Mira? Hamba boleh berkahwin dengan Mas Mira ialah di malam penghabisan.
malam perpisahan. Semasa itu, kami semua sedang mengemas-ngemaskan pakaian untuk pulang ke kampung masing-masing. Sungguh berat untuk meninggalkan tempat ini. Karena di laut boleh direnang, karena di hati tak akan senang. Kalau hamba tak tunaikan janji, kesal hamba menjadi lelaki. Bawalah Mas pula bersama-sama abang. Mas, hamba terpaksa berterus terang dengan Mahaguru. Oleh kerana anda berdua telah saya sekata, hamba akan tunaikan permintaan anda berdua. Tertan, Mas Mira, mulai hari ini, anda berdua telah sah menjadi suami istri. Mas, cintailah Tentari dengan sepenuh hati. Hamba berjanji, Bapak. Tentari, lindungilah Mas Mira walau terkorban jiwa sekalipun. Hamba berjanji, Mahaguru. Tentari, terimalah songkok ini, tanda mata dari hamba kepada seorang pendekar negara. Terima kasih, Mahaguru.
hamba terima. Baik. Selama tiga purnama saya, hamba dengan Mas Mira hidup sebagai suami istri. Selepas itu pada suatu hari, semasa hamba tak ada di rumah, enam jahanam masuk ke kedai. Mereka merompak, merogol, dan membunuh istri hamba. Sebab itulah hamba tidak mau mengampunkan dosa mereka, walaupun mereka menjadi orang kenamaan di hari ini. Kisah tuan hamba ini penuh dengan suka duka. Laksmana? Jangan panggil hamba Laksmana. Panggil saja Damburi. Damburi? Ya. Betulkah tuan hamba mau bersahabat dengan hamba? Benar. Hamba bersumpah. Mole. Ada dua pesanan yang hamba hendak berpesan kepada tuan hamba. Pesanan yang pertama? Pertama, tuan hamba tidak boleh mencentik pun ke atas enam jahanam, sebab mereka adalah makanan hamba. Baiklah. Pesanan yang kedua? Yang kedua, nanti hamba terangkan. Dengar semua kawan-kawan, ini ada satu berita baik. Mulai hari ini kita akan hapuskan jawatan pembunuh yang ada dalam kampung kita nih. Kita mesti gantikan dengan jawatan kuasa kampung. Dan yang berhormat, Jaginda akan menjadi pengurusi. Balik semua, beritahu sanak saudara. Penghulu kita sekarang ni, penghulu kayu. Kita mesti hapuskan dia. Gantikan dengan pengurusi baru. Orang kaya Jaginda. Itu sajalah yang ada lagi hak-hak kita. Jikalau itu kita hapuskan, apa lagi yang kita ada? Siapa yang bersalah? Batu. Hamba. Anda tunjuk lawa kat sini ya? Iya! Hamba sudah selesai. Sekarang giliran tuan hamba pula. Boleh. Merogol dan membunuh istri hamba di Pekan Matang Menara Ingat Tajagindas. Hamba tidak membunuh istri tuan hamba. Yang membunuh ialah Sujama. Dia berada di Parit Sepang. Selepas ini hamba akan pergi ke Parit Sepang untuk mencari Sujama. Berkemaskanlah diri wahai Jagindas sebelum anda kehilangan nafas. Jangan bunuh hamba. Tolong jangan bunuh hamba. Keluarkanlah senjata anda untuk melawan dengan hamba. Jangan bunuh hamba. Keluarkan senjata anda. Tolong jangan bunuh hamba. Keluarkan! Jangan bunuh hamba. Pengecut Jaginan! Dua. Dua. Sekarang giliran tuan hamba pula. Bangun Tanjung Kapas. Oh, Laksmana Damburi. Ini siapa pula? Namanya Jagindas. Salah seorang dari kumpulan enam jahanam. Jagindas dan komplot-komplotnya telah merancangkan untuk menghapuskan segala jawatan penghulu dalam kampung ini, Tok. Begitu. Celaka punya Jagindas. Tapi sekarang tak perlu bimbang lagi tu. Rancangan mereka telah gagal. Terima kasih Laksmana Damburi. Terima kasih. Tapi jangan lupa tu. 2,000 perak untuk hamba atas menangkapnya. Hamba tahu Laksmana Damburi.
Hamba akan beri ini uang. Santari, hamba sudah dapat 2,000 perak. Sekarang tuan hamba boleh ambil seuncang, tinggalkan hamba. Kenapa? Tidakkah tuan hamba suka kepada uang? Hamba saudagar, hamba dah cukup uang. Tamburi, ini pesanan hamba yang kedua. Segala uang tawaran dikenakan ke atas 6 jahanam itu, tuan hamba boleh ambil ke semuanya. Tentang hamba, janganlah tuan hamba risaukan. Bila kita akan ke rumah Sujama? Sekarang. Sekarang? Ya, sekarang. Nampaknya. Ya. Barang mana kemana? Ambilnya ke dalam. Boleh tak? Di sini tempat larangan. Tidak dibenarkan siapa pun masuk. Tembak dia. Apa pasal? Kurang aja. Apa anda mau? Hamba tak mau apa-apa. Tetapi sahabat hamba ingin nak berjumpa dengan tuan hamba kerana nak nagih hutang. Hamba tak berhutang dengan siapa-siapa pun. Ada. Barangkali tuan hamba telah lupa. Tunggu sebentar. Hamba panggil sahabat hamba. Tantari, kalau naik ke rumah, jaga-jaga sedikit di balik pintu, ya.
Gila masuk neraku. Gila! Sudah. Berapa? $2,000. Sekarang, kemana lagi? Pantau Nibo. Tari, itulah pekan rantau Nibu. Ibu kota negeri kita, Markampura. Sekarang, ayo mari. Hamba menjadi saudagar Kakipang. Hamba Ketipang. Mau apa tuan hamba? Hamba hendak membeli barang-barang emas yang paling mahal sekali. Oh, itu ada. Silakan. Silakan masuk tuan hamba. Silakan. Barang-barang ini sengaja hamba tidak letakkan di luar sebab harganya terlalu mahal. Silakan tuan. Pilih yang mana satu tuan hendakkan. Hamba pilih nyawa anda. Nyawa hamba? Ya. Anda telah merogol dan membunuh istri hamba di pekan matang menara. Ingat tak, Kadipang? Di sana. Jangan takut. Hamba bukan penyamu. Hamba Laksmana dan... Sudah.
tidak ada siapa yang nak menolong Anda, Kecik Bang. Anda tertangkap sekarang. Tolong, jangan bunuh hamba. Yang membunuh istri Tuan Hamba ialah peranggan. Dia berada di kedai sebelah ini. Dia sekarang menjadi pengurus di tabung rakyat. Ya. Selepas ini hamba akan mencari Paragas. Perkemaskanlah diri, wahai Katipang, sebelum maut menjelang. Sudah. Kejap sangat. Sekarang giliran Tuan Hamba pula. Biar kita kumpulkan semuanya dulu. Boleh. Nah, sekarang ke mana pula? Ke sebelah, ke tabung rakyat. Mari. Hamba mencari hartawan Paragas. Hamba Paragas, bolehkah hamba tolong Tuan Hamba? Hamba hendak menyimpan banyak barang-barang yang berharga di tabung Tuan Hamba. Boleh. Silakan. Barang apa Tuan Hamba nak simpan di sini? Hamba hendak simpankan senjata ini ke tubuh Anda. Simpankan senjata ini ke tubuh Hamba? Ya. Anda telah merogol dan membunuh istri Hamba di Pekan Matang Menara Ingat Paragas. Sekarang ajal Anda telah tiba. Anda mampus di sini. Banyak membuat dosa dan sudah sudah habis. Kemana lagi?
Teluk Saga. Hai, itu kampung hamba. Ya. Ya, mari kita pergi. Tan Tari, barangkali malam baru kita sampai ke Teluk Saga. Sebab dari rantau Nibuan ke Teluk Saga terlalu jauh. Apa kata kalau kita singgah ke rumah hamba dulu? Selesaikan kewajiban kita dahulu, Damuri. Apa nama enam jahanam yang mengambil santu? Karambit. Karambit? Bersudahlah anda, Karambit. Ajal anda sudah tiba. Hamba tidak boleh mati! Sebab hamba mempunyai kekuatan yang luar biasa! Lagipun, semua penjagar-penjagar yang ada di dalam negeri ini adalah bekas murid hamba juga. Bagaimana pula dengan Damburi, Mahaguru? Damburi? Damburi mana? Laksmana Damburi. Dia berasal dari kampung ini, Mahaguru. Apa pekerjaan dia? Kerjanya menangkap segala lanon-lanon, perompak-perompak dan penyamun-penyamun, Mahaguru. Oh, Laksmana Damburi. Dia pun murid hamba juga. Ada orang datang naik kuda, Mahaguru. Tan Tari, biar hamba tunggu di sini saja. Boleh. Anda pun datang mau belajar dengan hamba? Hamba datang untuk membunuh Anda. Membunuh hamba? Apa besar? Anda telah merogol dan membunuh istri hamba di Pekan Matang Menara. Ingat tak, Karambit? Kabur, Kusma! Bunuh dia! Jangan bergerak! Siapa bergerak, hamba tembak! Hamba Damburi. Laksmana Damburi. Hei, Laksmana Damburi! Kawan-kawan, dialah Laksmana Damburi. Dia berasal dari kampung kita, tahu? Laksmana Damburi, ya? Kenapa dibiarkan guru tuan hamba nak dibunuh orang? Siapa guru hamba? Karambit? Ya, Mahaguru Karambit. Dia bukan guru hamba. Dia adalah kepala enam jahanam. Enam jahanam? Nah, sekarang mari kita tanya. Siapa yang lebih handal? Guru anda kah atau sahabat hamba? Nah, tengok. Apa lagi, Karambit? Anda bawa mayat Karambit pergi ke rumah Tok Pungulu. Anda tunjukkan kertas itu dan pungut wang 2,000 perak. Dan wang yang 2,000 perak ini hamba dermakan pada persatuan anda. Terima kasih, Laksmana. Terima kasih. Kawan-kawan, boleh! Sabar, Santari. Sekarang bagaimana kalau kita pergi ke rumah hamba? Boleh. Sekarang kita sudah sampai, sahabat hamba Tan Tari. Ini rumah hamba. Sungguh boleh. Silakan.
silakan masuk. Terima kasih. Ma! Ma! Damburi! Anak Ma! Bangun. Sudah hampir satu musim Nanda menghilangkan diri. Mak tak perlu khawatir. Umur Nanda panjang, Mak. Oh ya, Mak. Nanda perkenalkan sahabat karib Nanda. Silakan, Ramuda. Damburi. Ya, Mak. Bawa sahabatnya masuk ke dalam. Baik. Silakan, sahabat. Oh ya, nanti Mak siapkan air. Baik, Mak. Adik ke mana, Mak? Oh ya, dia pergi rumah Datuk Pengawa. Belajar sulam menyulam. Ya ke? Silakan duduk, Tantari. Sepanjang perantauan hamba di samping memburu penjahat-penjahat lanun-lanun dan sebagainya, hamba mencari seorang pemuda yang berkebolehan untuk hamba jodohkan kepada adik perempuan hamba. Sekian lama hamba mencari, baru sekarang hamba mendapat. Dan tadi, sukakah tuan hamba menjadi adik ipar hamba? Carilah pemuda lain, Damburi. Tidak. Sudah banyak orang masuk meminang, tapi semuanya hamba tolak. Sebab hamba tidak mau bakal adik ipar hamba menjadi bencana di belakang hari. Kenapa pula begitu? Sebab tuan hamba pun tahu, segala penjahat-penjahat itu hanya menunggu hamba mati saja. Apabila hamba mati, mereka akan mencincang mak hamba dan adik hamba rumah-rumah. Kalaulah adik ipar hamba tak kebolehan, ia juga akan mati buntang. Sebab itulah hamba membuat tawaran kepada tuan hamba. Maaf sekali lagi, Damburi. Maaf. Baik. Kalau begitu, mari kita jadi satu. Kita tangkap segala penjahat-penjahat yang ada di dalam negeri kita ini. Segala pendapatannya, kita bagi dua. Damburi. Ya. Tugas hamba ialah untuk membunuh 6 jahanam. Dan sekarang tugas hamba telah pun selesai. Hamba akan pulang ke Matang Menara dan mula kembali perniagaan hamba. Agaknya Nanda nak berhenti dari pekerjaan begini. Damburi, Mak dan adik selalu dalam ketakutan. Bukan Nanda tak tahu. Bapak Nanda tu sepulang sekali baru nak balik ke mana. Tentang itu, Mak dan adik, Mak. Kalau sehelai bulu rumah Mak dan adik gugur di bumi, Nanda bersumpah, Nanda akan cari pengkhianat-pengkhianat itu walau dalam kubur sekalipun. Kalau tidak, sia-sia saja Nanda mempunyai senjata hikmat ini. Oh ya, siapa nama orang muda ini? Nama hamba Tantari. Tantari? Oh ini. Mak, ingat pesan bapa. Mengapa, Damburi? Mengapa, Mak? Kenalkan Mak kepada hamba. Belum, Tantari. Belum. Damburi, bila lagi Nanda nak berumah tangga nak? Mak ingin nak melihat Nanda berumah tangga. Selagi Nanda belum dapat seorang pemuda yang boleh menjaga adik, Nanda tidak akan kawin. Abang, bila abang pulang?
Baru saja, Dek. Kenapa Abang bersedih? Abang bersedih karena hajat Abang tak sanggup. Tetapi Abang bergembira melihat adik Abang. Apa kabar, Dek? Baik. Oh ya, Dek. Abang perkenalkan dengan sahabat karib Abang, ya. Tantani. Mas! Anda Mas, bukan? Nanti dulu. Apa Anda berdua sudah kenal lebih dulu, kah? Ini Mas, bukan? Ya, Mas. Tapi, siapa nama istri Tuan Hamba? Mas Mira. Mas Mira? Ya, masnya saja sama. Tapi hujungnya lain. Ini adik Hamba. Mas Tika. Mas Tika? Ya, Mas Tika. Sekarang, bagaimana kabar? Masih belum mau menerima lagi orang Hamba? Bila terpandang wajah adik Tuan Hamba, teringat kembali arwah istri hamba Mas Mira. Rupanya serupa sekali. Serupa. Di atas kecuaian hamba Maha Guru hingga menyebabkan Mas Mira menemui ajal. Tetapi enam jahanam yang bertanggungjawab itu telah hamba bunuh kesemuanya. Syabas, Tantari. Anda telah menepati sumpah. Songkok yang di kepala Anda juga menjadi saksi. Damburi, inilah guru hamba, Maha Guru Sangga Buana. Tantari sahabat hamba, bekas ipar hamba dan bakal lagi ipar hamba. Itulah bapak hamba. Bapak? Mas Mira adalah kakak kembar hamba. Tantari, Maha Guru itulah suami mak. Mengapa dirahsiakan semua ini, Maha Guru? Tiap-tiap perbuatan kalau dirahsia, nikmatnya lebih, Tantari. Oh iya, sekarang baru hamba ingat. Semasa hamba belajar dahulu, tiap-tiap purnama Maha Guru pulang ke Teluk Saga. Pulang kemari kah? Iya, hamba pulang ke sini berjumpa anak istri. Jikalau Tuan Hamba mau tahu, bukit yang di belakang rumah hamba ialah Bukit Saga, tempat Tuan Hamba belajar dahulu. Dari sini, berjalan kaki kira-kira satu jam. Ah, dan sebab itulah juga Tuan Hamba bersusah payah nak menolong hamba, Damburi. Sebab Tuan Hamba ada kena mengena dengan hamba. Kalau tidak, buat apa hamba nak menolong Tuan Hamba? Tak ada hasil. Tantari, Magu, hambalah yang menyuruh kepada Damburi mencari anda dan menolong anda. Maha Guru, sungguh besar pengorbanan Maha Guru. Terima kasih, Tantari. Tantari, Maha Guru, ini sudah memang suratan kamu. Mas Mira bertemu ajal. Mas Tika bertemu jodoh. Mas, mari, mari. Apa lagi? Pergi. Selamat datang. Tantari, Maru. Untuk ganti Mas Mira, hamba jodohkan anda dengan Mas Tika, ganti Tika. Apa anda terima, Tantari? Hamba
Hamba. Cakap. Hamba terima dengan segala. Ya, bagus, bagus. Oh, terima kasih, Tantari. Terima kasih. Segala hajat hamba telah sampai. Tinggallah badai Tantari, hamba akan pergi ke negeri jiran. Hamba pergi untuk mencari seorang istri, Mastika. Cintailah Tantari dengan sepenuh hati. Baiklah, Badaburi. Hamba berjanji. Tantari, jagalah Mastika walau terkorban nyawa sekalipun. Baiklah, Damburi. Hamba juga berjanji. Selamat tinggal, Mak. Selamat tinggal, Bapak. Selamat jalan, Nak. Mak berdoa Nanda bahagia. Semoga Nanda pulang membawa istri.